lagi sama Zara. Hebat. Tapi tadi apa? Berarti tadi kata-kata sendiri ya. Oh, coy, enggak bisa juggling, malu. Niko malu. Bisa dong. Bisa ya. Tadi saya di sini tuh ngeliat kalian berdua di sana kan seru banget. Tapi mungkin karena Niko kan faktor usia ya, jadi agak kalah. Zara kan berapa sih? Berapa belas? 14 tahun. Nah. Tapi ya teman-teman, kalau kita ngomongin Indonesia banyak potensinya banget ya, mulai dari olahraga. Betul. Ya kan? Terus kalau kita ngomongin apa alam yang kita punya, lagi. Alam budayanya luar biasa banget. Betul. Indonesia ini memang memiliki salah satu negara yang kaya akan budaya dan tradisi. Ini saking begitu banyaknya, kadang-kadang nih ada beberapa budaya yang mirip gitu. Betul. Kalau di Bali itu ada Mapatigan gitu kan. Nah, kalau oh, ya, ini orang Bali lagi, ya. Yes. Nah, tapi kalau di Sumedang juga punya, yang temannya Benjang Letah. Benjang Letah. Benjang Letah. Ini dulunya mirip bergulat di lumpur seperti itu. Okay. Itu seru banget tuh, gulat-gulatan di lumpur. Kalau misalnya udah urusan bergulat di lumpur, mencoba makanan anjang sana itu pastinya ingetnya siapa? Mas Febri. Nah, kira-kira seperti apa Mas Febri akan bergulat di lumpur, seru atau enggak? Kita lihat anjang sana Nusantara Mas Febri di bumi pria. Sudah siap. Di tengah masyarakat memang selalu berkembang seni atau budaya atau tradisi. Nah, biasanya seni atau budaya ini berkembang sesuai dengan tipikal atau karakteristik di mana mereka tinggal. Tentu budaya orang yang tinggal di pesisir berbeda dengan yang di pegunungan atau di daerah pertanian yang mayoritas petani. Nah, ini sepertinya ada seni atau budaya yang unik nih di daerah para petani di Sumedang nih, di pedesaan Sumedang nih. Punten, Pak. Iya nih, ini lagi main apa, Pak? Pak, ini lagi pada main apa sih, Pak? Oh, ini udah kata besi. Biasanya itu kan turun dari kepanjang kita. Ini kan ini sama di budaya Sumedang. Namanya apa, Pak? Namanya Benjang Letah. Oh, gitu. Benjang Letah. Benjang Letah. Artinya? Bulat lumpur. Lumpur. Oh, iya, iya. Walah, itu ada namanya ternyata. Iya, iya. Namanya Benjang Letah. Bahasa Sunda yang artinya bulat lumpur. Nah, ini biasanya dimainkan kalau pas apa nih? Ya, itu kalau habis biasa biasa dipanen. Oh iya. Kita menjelang mutandur gitu. Oh iya. Nah, ini ada peraturannya nggak, Pak? Ini, Pak? Nah, itu biasanya kalau dibilang ya posisinya ya berdua-berdua gitu. Berdua-berdua. Ya. Nah, terus? Berarti kita satu yang istilah yang menang yang kalah nih jatuhin gitu. Oh. Kita pupuk lagi sama bersama gitu. Hmm, iya. Ya. Nah, ini ada tekniknya nggak, Pak? Ya, itu biasanya teknik itu ya seperti kalau kita gulat aja lah. Gulat? Ya, kalau di ring gitu kan pasang biasa gitu ya. Nanti kita main. Nah, yang satu istilahnya udah kalah.
dijatuhin gitu. Oh gitu. Nah tadi kan ini saya dikeroyok nih, kalau satu lawan satu ini Bapak berani? Ya boleh. Oke siap ya? Oke. Di dunia karena dia sudah ada sejak sebelum Olimpiade pertama di Yunani kuno. Nah kalau di Indonesia sendiri gulat diperkenalkan oleh penjajah Belanda menjelang Perang Dunia II. Nah tapi dalam budaya Indonesia banyak sekali tradisi gulat ini. Misalkan seperti di Sunda itu ada namanya binjang, ada binjang lumpur juga. Nah kalau di daerah lain juga ada, di Jawa Timur, di Rembang, di Banjarmasin, Tapanuli. Saya juga juga apal dengan nama-nama istilah gulatnya. Tapi yang penting kita mau lanjut lagi nih. Oke, coba lagi. Olahraga gulat sendiri kalau di zaman Belanda dulu ketika setelah diperkenalkan biasa dimainkan di pasar malam dan tempat-tempat hiburan sebagai hiburan masyarakat gitu. Nah kalau dalam olahraga gulat modern itu ada dua jenis gulat, yaitu gulat Romawi kuno dan gulat bebas, kayak bebas. Nah, kalau bedanya kalau Romawi kuno itu hanya boleh menggunakan serangan tangan dan lengan ke atas. Nah, kalau gaya bebas semuanya bisa termasuk kaki. Nah kalau ini mah kayaknya sepertinya gaya bebas nih. Oke, kita lanjut ya. Inilah bagian dari kultur agraris atau tradisi yang berkembang di tengah masyarakat yang bermata pelajaran sebagai petani. Ini memang tradisi atau budaya yang semakin sulit untuk kita temui di era modern seperti ini, dan masyarakat ini kan masih bisa melestarikannya. Sebuah contoh yang baik untuk kita cermati. Oke, terima kasih Bu.